kalau semuanya kita nanti ada waktu pasti ketemu. Tapi kan dibalik lagi silaturahmi yang antara kita, sebenarnya aku lebih berharap anak-anak bertemu langsung dulu dong. Maksudnya aku sama sana nanti ketemunya kalau udah yang seru-seru, yang bahagia-bahagia gitu. Tapi kalau sekarang biar anak-anak dong yang ketemu. Karena gini, kalau bagi aku berita yang membahagiakan nggak mungkin nggak aku share. Aku mana pernah sih kalau ada berita yang senang-senang tuh nggak mau berbagi gitu kan. Jadi ini kan suatu hal yang memang nggak perlu ditutup-tutupin gitu. Jadi pasti kita akan kita share. Cuma memang sampai sekarang ini kan, andai pun misalnya ada pembicaraan atau apa kan, tapi belum terjadi gitu loh. Jadi kalau kita ngomong kan takutnya juga nanti amit-amit ya gitu, jangan kita mendahulukan gitu. Kalau memang udah waktunya, udah jelas, pasti aku akan share kalian, pasti ngundang kalian. Gak mungkin lah enggak sayang. Maksudnya andai pun misalnya kita memang private atau apa yang misalnya kan lagi covid gini ya, aku pasti akan kasih tahu. Gak mungkin diem-diem gitu, enggak. Tapi memang sampai hari ini belum, ya pembicaraan pasti ada, tapi memang belum terjadi kan. Misalnya mau kapan pasti kita akan kasih tahu. Kasian kalau nggak kamu pada kesini apa, maaf nggak tahu apa yang mau aku. Aku nggak suka orangnya yang tutup-tutupin biar kayak dikejar-kejar, nggak, bukan kita banget. Memang belum ada gitu. Nanti kalau waktunya memang udah pas, aku pasti sharing deh pada kalian. Kan nggak enak juga kayak kita kayak nggak mau apa, karena aku juga bingung yang aku ntar ngomong apa ya gitu, karena memang belum ada pembicaraan. Ada bohong kalau enggak, tapi belum ada yang apa, belum ada yang pastinya gitu loh. Jadi kan, dan ini bukan sesuatu yang harus aku yang kasih tahu, biar Aurelnya sama biar mereka berdua yang sharing gitu. Namanya siap gak siap, namanya kalau anak kita menemukan jodohnya, kan gak mungkin kita orang tua juga kayak apa, namanya jodoh kan gak mungkin kita gimana-gimana ya. Namanya orang tua pasti kita pasti mensupport ya. Kalau emang jodoh tuh pasti semua dimudahkan sama Allah, itu kita yakin banget. Dulu aku kenal Mas Anang 3 bulan terus pacaran 5 bulan, jadi gak nyampe setahun tuh langsung nikah. Jadi gak ada yang namanya terlalu cepat, gak ada yang namanya terlalu lama. Kalau memang udah jodoh, gak berasa tiba-tiba kejadian aja gitu. Ya kan tidak akan sama pemikirannya. Ada orang tua yang mungkin lebih senang anaknya menikah di usia yang apa, yang muda. Ada juga yang mungkin berpikir ulang, takutnya nanti kenapa-napa, wajar. Semua orang tua pasti punya, bukan mau yang jelek, maunya yang bagus buat anak. Punya ininya sendiri, mungkin takut kenapa-kenapa atau apa. Aku kan nggak tahu pasti karena nggak lihat jawabannya gitu. Cuma pasti kalaupun memang jawabannya begitu, pasti ada pemikiran yang lain. Nah kalau aku sama Mas Anang mungkin lebih kayak ya kalau memang udah sama-sama yakin ya memang lebih baik disegerakan daripada menimbulkan fitnah dan macam-macam gitu. Tapi kalau memang ngerasa belum ya jangan dipaksakan gitu. Doain aja. Aku tuh, kita orang tua semua hanya bisa ngedoain kalau memang ini jalannya, dodonya semua akan disegerakan gitu. Jadi kita kan kalau mau atau nggak mau, atau cepat atau nggak cepat, balik lagi kan itu masalah kesiapan dan masalah memang ketentuan dari Allah gitu ya, kalau kita yakinnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Oh, 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 oh